Saling kritik antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mulai terasa. Kritik terutama ditujukan kepada calon petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Salah satu calon gubernur yang kerap mengomentari kinerja Ahok adalah Anies Baswedan. Anies menilai selama menjadi gubernur, Ahok minim program. Menurut Anies, bersihnya sungai dan kali di Jakarta merupakan andil gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo, dengan program Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JEDI. Menanggapi pernyataan tersebut, Ahok berbalik mengkritisi kinerja tim sukses Anies dan wakilnya Sandiaga Uno atas ketidakakuratan data yang mereka peroleh. Nah, saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta aja data sama kita, kita kan open data. Jangan sampai karena datanya dibohongin dari tim ses, atau bukan dibohongin lah, karena datanya tidak benar, akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu yang merugikan, mempermalukan sendiri akhirnya. Jadi baik, open data.